Hai, Assalamualaikum dan selamat datang ke channel Cikgu Azimah. Saya Cikgu Azimah dari College Vocational Gombak. Saya mengajar subjek sains. So, ini adalah antara pemandangan di College Vocational Gombak. Terima kasih kepada semua YU, JU dan rakan-rakan guru, ahli keluarga, sahabat handai dan anak didik sekalian yang memberi sokongan dan dorongan buat saya. Tujuan saya menyertai akademi YouTuber ini adalah untuk berkongsi ilmu pengetahuan, tips-tips kehidupan dan juga tips-tips kekeluargaan, ya. Saya berharap anda sudi like dan subscribe channel saya ini. Untuk video pertama saya hari ini, saya ingin berkongsi tentang khasiat dan rahsia pokok sirih, ya. Okay, ini adalah pokok sirih. Okay, dia pokok sirih ni dia pokok yang memanjat. Okay, pokok sirih ni sebenarnya daun dia ada daun betina dan daun jantan. Hari ini kita nak kenal yang mana daun betina dan mana daun jantan. Okey. Okey, kalau kita lihat di sini urat daun, ya. Okey, urat daun ini. Okey. Urat daun yang ni. Okey, tu ya. Dia tak sama. Okey. So ini ke hujungnya. So ini adalah daun jantan. Okey, kita lihat pula yang kat bawah ni. Okey, kalau kita lihat daun kat bawah ni, dia bercantum kat bawah ni. So yang bercantum ni adalah daun sirih betina. So pada satu pokok ada jantan, daun jantan dan daun betina. Daun sirih ni biasanya digunakan terutama untuk membersihkan, ya, bahagian-bahagian sulit, ya. Dan daun sirih ni sebenarnya ada banyak khasiat, ya, secara tradisionalnya. Kerana ia mengandungi antiseptik dan juga anti fungus. Pokok sirih ni jika kita tanam dekat tiang, dia boleh panjat sampai ke atas, ya, kerana akar dia kuat mencengkam. Saya berharap sedikit tips ataupun bahan pengajaran yang diberikan tadi sedikit mendapat manfaat kita bersama dan juga mendapat ganjaran di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. So jangan lupa like dan subscribe channel Cikgu Azimah. Terima kasih.